Ini penting banget nih bos nih. Kipas angin muter ya kan. Nah muter. 1, 2, 3 juga muter. Nah muter. Tapi anginnya tuh gak ke depan ya. Depan. Iya bang ya. Anginnya gak ada ke depan ya. Gak ada ke depan. Jadi anginnya adanya di samping dan di kanan kiri. Jadi ke depan ini gak ada angin. Ini suatu contoh ya. Kita pakai kain aja ya kan. Kainnya gak ketiup. Kainnya nggak ketiup karena apa? Dari bukan dari putarannya ya. Kalau putarannya normal, ini masalah dari baling-baling ini, bos. Nah, kita cabut dulu ya. Kita cabut. Yang berikutnya kita cek baling-balingnya. Ini kalau diganti baling-baling, sebenarnya muternya normal lagi. Kalau ganti baling-baling, ini kebamannya. Kenapa kok saya bilang baling-baling? Karena lekukan dari baling-balingnya beda, bos. Bukan baling-baling ya, ini beda-beda. Yang posisi ini ke atas, harusnya ke bawah. Ini solusinya bang ya, biar ada angin bang ya. Solusinya bang, biar ada anginnya gini. Cara praktis, tanpa harus diganti, ini tanpa diganti. Kalau yang di rumah punya kipas angin sama, coba bisa dipraktikkan. Bisa diperhatikan seperti ini. Nah, jadi yang depan ini kita kurangin sedikit. Nah, bekasnya ini kita samain di sini ya, supaya potongannya itu sama, ya kan? Iya bu. Pak, ini kemarin udah kesini. Nah, terus? Tapi pas dicoba lampu cetekannya tuh nggak nyala. Iya siap. Tapi panas nggak? Nah itu dia belum dicoba. Oh belum dicoba. Iya siap. Yang penting kesini ya, Pak. Iya siap. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya. Lampu cetekannya enggak nyala. Ujungnya kita buang dikit. Kita tes. Emang kelihatannya aneh bang. Iya kan kelihatannya aneh. Tapi kita bisa buktikan. Hah? Ada anginnya. Iya kan ada anginnya kan. Iya toh, kainnya ketiup loh kan, kainnya sekarang ketiup. Oh katanya ini gara-gara tutupnya, boleh. Mungkin namanya orang nonton kan bisa aja ya, versinya kan masing-masing ya. Gara-gara ditutup tuh, ya. Emang tutupnya kan dari pabrik. Nah kan, kainnya udah kabur bos tuh, ya kan. Ini tadinya kainnya ya nggak gerak nih, sekarang kainnya udah kabur-kaburan nih. Jadi kalau ngitung duit jangan di depan kipas angin nih, bisa kabur. Nyamuk kayak nggak terbang, nyamuk nggak terbang. Nyamuk nggak terbang ya. Nah, sekarang alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bos. Hanya dibuang dikit, bisa pas angin, bisa ada anginnya lagi. Terima kasih bos.